Namaste Meredos, welcome back to Thai Apps, Belajar di India Channel. Jika kalian ingin mengetahui lebih tentang India, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Namaste Meredos, pada video hari ini kita ingin melihat tentang alat musiknya India. Kita juga ingin membahas sedikit tentang musik India Utara dan India Selatan. Pastikan Meredos memakai headphones-nya ya, untuk experience yang lebih bagus. Yuk, kita langsung aja ke videonya. Mari kita lihat tradisi dari bagian utara dan selatannya India. Pada bagian utara India, Hindustani menjadi tradisi dalam dunia permusikan di sana. Mereka menggunakan ragas sebagai tangga nadanya, dan talas sebagai pola ritmenya. Biasanya, Hindustani ditemani dengan nyanyian khayal, tumri, dan drupad. Bagian utara juga memiliki influence dari Persia, dikarenakan bagian utara India di bawah minoritas Muslim. Karena itu, lama-kelamaan musiknya juga mengambil dari budaya-budaya Persia. Pada bagian selatan India, Karnatik menjadi tradisi dalam dunia permusikannya di sana. Mereka juga menggunakan ragas dan talas sebagai tanda nada dan pola ritmenya. Tradisi Karnatik lebih dikenal dengan nyanyian yang uniknya. Setelah mengetahui sekilas tentang perbedaan antara utara dan selatan, mari kita langsung saja melihat alat musiknya. Yang pertama, sitar. Sitar adalah sebuah alat musik dalam kategori senar. Kata sitar diambil dari bahasa Persia, sehtar, yang berarti tiga senar. Sitar digunakan dalam kedua Hindustani dan Karnatik, dan merupakan alat musik paling populer dengan alasan yang baik, karena suara melodi yang berasa seperti datang dari surga yang membuatnya sangat populer. Vina, ketika melihatnya, sangat mirip dengan sitar, dan kalian tidak salah. Vina berasal dari kata Sanskerta yang artinya untuk memetik. Vina digunakan dalam kedua tradisi Hindustani dan Karnatik dengan sejarah bahwa Vina datang sebelum sitar. Suara Vina terdengar lebih berat daripada sitar, tetapi sama-sama bersuara sangat surgawi. Shanghai adalah sebuah instrumen tiup yang berasal dari India Utara. Shanghai digunakan banyak untuk musik rakyat dan tradisional orang India. Biasanya, pada sebuah acara besar, seperti nikahan, suara Shanghai sering dideskripsikan sebagai kaya dan menghantui. Nada swaram adalah sebuah instrumen tiup yang berasal dari India Selatan. Dapat dibilang bahwa alat musik ini adalah kakaknya dari Shanghai. Biasanya dimainkan pada acara keagamaan. Tidak heran kenapa mereka seperti kakak adik. Suaranya juga terdengar lebih kuat, karena lebih dipakai untuk acara luar ruangan. Perkusi, tabla memiliki keserupaan dengan alat musik modern, bongo. Ditemukan pada India Utara, artinya tradisi Hindustani, tabla dibagi menjadi dua bagian, yaitu daya untuk kanan dan baya untuk kiri. Dengan daya, bersuara lebih tinggi dibanding dengan baya. Biasanya, tabla dimainkan dengan alat musik yang lain, seperti Shanghai dan sitar. Mridangam adalah alat perkusi yang dimainkan di India Selatan, alias Karnatik. Alat ini memiliki dua kepala, dengan satu kepala melambangkan treble dan satu bass, yang dapat disetel untuk menghasilkan melodi yang berbeda. Bagian bass dinamakan topi atau edabaga, dan bagian treble yang lebih tinggi dinamakan valantalai atau balabaga. Dan dengan itu, kita selesai deh Meredos. Kalian suka nggak dengan suara-suara alat musik India tersebut? Kalau kalian ada waktunya, cobalah kalian dengarkan sebuah konser Hindustani dan Karnatik India di YouTube ya. Kalian ingin melihat konten apa lagi di Thai Apps? Tulis di kolom komentar ya. Sekian untuk video hari ini. Kabi Alvidana, Kehna Firmilengge.